Banyak madu di rumah ada. Ini jarang madu, madu kalau lu. Botol dapat. Yang ini? Madu yang keluar gede. Ini madunya di mananya, Pak? Ada bulat-bulat ini enggak? Ya calonnya ada lain. Ada yang kecil tadi tuh nah. Tuh sarangnya nanti keluar di sini, ya, membesar ya. Nih calonnya nih. Ini lama-lama gede kayak di ibu jari ini nah. Baunya asam. Asam rasanya juga asam ini ya. Jadi nah, dia kelelur itu dia pecah, punya sarangnya di dalam pohon. Tapi ini enggak pohon mati dia padan ya. Pohon hidup bisa juga kalau ada yang berlubang bisa dia masukin ya tuh. Ini kesenangan beruang hutan. Oh. Kayu itu bisa dirobeknya nyari ini. Beruang madu. Nah, beruang madu berarti dia nyarinya madu-madu kayak gini. Kelulutnya ya, kecil. Ini telurnya. Ada rusak enggak, Pak? Biasanya rasa madunya itu agak asam. Kalau masih ada anunya ini, anaknya kada. Habis sudah aku ambil kemarin, habis sudah. Belum madu aku ambil kemarin, ada madunya lagi. Nih madunya yang tuh kelihatan telurnya di dalam. Jadi dia bersarang itu di dalam kayu yang ada lubangnya. Masukin lagi. Lagi ya. Jadi ini namanya madu kalulut. Nyebutnya madu kalulut. Ini kalau umpamanya kubalik pas diminum itu madunya rasanya agak asam badan ya. Asam. Jadi ini. Di rumah ya sudah dapat ini madu. Kelulutnya kecil-kecil tuh. Ya, yang pinjam gergaji itu, yang ngasih itu dia dapat 5 liter.